So guys, bareng lagi sama gua Ade Andri Maulana di game Crossing Void ya. Ini merupakan sebuah game baru yang masih hangat di dan baru dibuka dari Open ya. Hal menariknya dari game ini karena ada karakter-karakter yang dilisensikan oleh dari Dengeki Bunko ya. Karakter seluruhnya itu berkumpul, bertemu, dan memiliki cerita mereka tersendiri ya, tersendiri dari series Sword Online, Sakugan Osana, Axel World, Toaru no Kagako no Railgun, dan masih banyak seri-seri lainnya dari Dengeki Bunko ya, untuk bergabung dan menjadi satu itu ya, menjadi satu. Dan gua sendiri mewajibkan kalian memainkan game ini, khususnya bagi kalian pecinta anime atau anime lovers ya. Bagi kalian yang bukan anime lovers atau kaum awam ya, mungkin gak apa-apa juga sih kalau mau main. Mungkin dengan video ini bisa menarik kalian untuk masuk ke zona kami. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, guys, kita sudah berada masuk di gamenya ya. Kita sudah masuk dan di sini kita disuruh apa ini? Let's take with in Academy City. Oke, kita disuruh masuki story-nya ya di Academy, yaitu bersama ini dari anime Toaru no Kagaku no Railgun ya. Oke, kita langsung saja pencet tanpa bas-bas. Oke, chapter 1 Oni sama Secret. Oke. Oni sama Kuroko is hanging a call colleague at Jackman Kazarian. Ada Mikoto di situ. Oni sama. Oke, kita dengarkan aja ya. Apa gua skip aja kali ya. Kita dengarkan aja. Ini animasinya lumayan bagus sih. Ya enggak heran juga sih dari Dengeki. Oke. Terus apa ini? Wah, ini ada ini nih. Sana ada Kuroko Hime. Siapa ini? Gua lupa. Sina. Sina. Apa ini? You expose you can know your skill. Oke, siap. Terus siap. Oh, district nih. Apakah gua bisa gerak? Gak bisa gerak sih. Oke, kita masih di ini ya. Tutorial ini apa ini? SP before action. Apa ini? SP itu apa anjir? Tunggu satu. Wow, ulti ya. Kita bisa melakukan ulti. Ini ultinya. Ini bukan ulti dong. Bukan ulti dong. Nah, ini baru ulti coy. Nah, ini baru ulti. Di tengah ini ulti ya. Anjir. What the heck? Oh. Oke, ini pasti ulti. Seperti biasa kalau kalian nonton animenya ini sangat dahsyat ya.
petirnya ini. Oke, kita menang. Ya, ini sama. Iya. Sorry batuk guys. Oke, kita dapatkan Mikoto ya, seiyunya Rina 1. Ini tidak berubah ya, seiyunya ya tetap ya dari anime Kagaku no Railgun ya. Sorry batuk. Chapter 1-2 Mortal Enemies. Apa itu? Kita lewatkan saja. Wow. Ya, ini dia. Ini berbuat siapa ya? Berbuat siapa ya bangsat? Siapa ini? What is it? Siapa ini? Gua enggak tahu ini anime apa. Anime apa gua enggak tahu. Kalau kalian tahu tolong komentar di bawah ya. Ujian target form icon. If you like it so much, it's a good place for you today. Oh, udah ya. Oke, bentar banget ya. Tidak seperti yang tadi Kuroko. Oke, ada Suna, ada... Ini gua lupa siapa namanya. Udah, oke lah. What's your enemy charging cast ulti kah apa itu ulti skill? Okay, continue. Hari postpone charge Izaya. By the way, ini bangsa juga ya, HP-nya itu 1400 lebih sedangkan gua 900 lebih. Bangsa juga ini orang. Ini komputer bangsa juga. Tap to check skill detail. Okay, siap. Apakah ditahan? Oh enggak. Oh mantap tuh. Habis ini kena timpa. Seharusnya mati dong. Harusnya. Lihat dong. Damage-nya 600. Oke, 700 ya. Oh kok kita cabut. Are you serious? Oh lanjut cuy. Catch me if you can. Apakah kita akan bertarung lagi? Oh tidak, victory. Catch me if you can. Oh siap. Tangkap aku jika kamu bisa. Oh siap. Apakah seluruh karakter ini punya apa? Lanjutannya, apakah digabung seluruh cerita ini? Chapter 1, bagian 3, Vending Machine Thrower. Toma coy. Toma dari Index kah? Oh iya, betul. Toma coy. Oke, Toma. ポテストとマスク。ヒレツナ能力者ですわね。許せませんわ。ちょっとそこのあなた。私はジャッジメントの白い黒子と申します。ジャッジメント。あなたを成敗いたします。覚悟なさい。学校は危ないから首突っ込むな。早く学校に帰んな。 Oke, ini apa sih? Deploy sub character, optimize your line up. Crossing ya. Electromaster and Imaginer Breaker. Oke, kita langsung saja biar cepat. Karena ini mungkin sudah memakan waktu berapa lama. Gua tidak ada per iklan gar. Apa itu? Crossing. Oh, bisa gitu ya bangsa. Mantap. Oh, bisa begini sih.
Untuk ini siapa ya? Karakter avatar icon TV. Apa kita bisa ganti sih? Oh, untuk anime itu. Support. Oh, ada Uiharu ya. Uiharu siapa namanya? Gua lupa. Oke. Okay. Udah mati. Oke, okay, kita menang. Ah, disconnect pula tuh. Kali lagi ini animasinya mantep banget sih. Mantep banget. Seperti biasa, Kuroko sangat cepat menghilang tiba-tiba. Teleportasi, kekuatan teleportasi. Victory, level up. Oke, kita naik level, friend unlock. Oh, jadi kita bisa menambah teman ya pas level 4 ya. History pun juga unlock level 4 ya. Jadi oke, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka dan game ini sangat worth it, mungkin kalian bisa kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini dan ingin gua main lagi game ini, jangan lupa diberi like ya. Beri like, jika sampai like-nya 10 like, ya gua bakal lanjut ini lagi. Dan jangan lupa diberi subscribe ya, dan jangan lupa di subscribe channel gua supaya channel ini tidak stuck lagi ya, biar tidak stuck dan gua tetap lanjut terus dan bersemangat buat video-video lainnya ya. Mungkin hanya itu saja dari gua Ade Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.